Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Bunda Ra dan Umar. Nah, di video kali ini Bunda mau ke toko bangunan. Ini toko bangunan pertama kita beli reng buat bikin. Nah, ini Abati lagi pilih-pilih kasonya di toko bangunan. Untuk harga detailnya nanti Bunda cantumin di deskripsi box ya, Mam. Sama beli paku buat kayu seperempat. Langsung aja Bunda cut ya sampai di rumah. Ini kita bawa naik motor bolak-balik ya, Mam, ke toko bangunan yang pertama sama yang kedua. Nah, ini kondisi awalnya taman depan kontrakan tuh banyak banget rumput karena baru sempat dibersihin. Ini Abati lagi ngukur buat ukuran per pagernya berapa senti. Dan dipotong secara manual dong. Aduh, keren banget, masya Allah, suamiku mau nurutin istrinya bikin pagar-pageran. Terus itu juga adik Umar bantuin sambil ngerecokin. Kakak Ara juga kepengen banget ngecat dia tuh, dan Bunda cuma bantuin ngamplasin doang. Jadi reng yang tadi tuh di belah tengah dibagi dua, masing-masing lebarnya 8,5 cm, terus tingginya 50 cm per pagernya. Kakak lagi ngapain? Kita mau bikin pagar mini ala-ala. Nah, ini Bunda beli cat putih, cat minyak tuh, sama thinner, sama kuas, sama amplas. Ini tuh tadi ternyata kita beli, padahal masih ada stoknya tuh tadi di situ tuh. Bunda sambil sapuin tempat taman yang udah gak keurus kemarin tuh. Terus mau digemburin lagi tanahnya sama Abati biar bisa ditanemin sama tanaman yang baru. Oh iya, jam. Adik Umar sama Kakara udahan main chatnya, dilanjutin sama Bunda sama Abati sambil Abati nyabutin rumput di sebelah rumah. Dan hasilnya